Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu nak sambung lagi dengan praktis komprehensif bab ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi kita berada pada soalan nombor 3A. Jadi grafnya cikgu dah lukis balik, cuma tak ada lorikan yang berwarna. Okey, jadi cikgu pada sekarang bahawa cikgu akan lorikan yang berwarna tu di sini. Kalau dalam buku kamu dia berwarna hijau, jadi cikgu lorikan warna biru sekarang. Jadi dia kata tulis 3 ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorik yang diberi. Dia dah tulis dalam kes ini, dia dah bagi kita persamaan-persamaan, iaitu y sama dengan negatif 2x. Okey? Dan yang kedua, y sama dengan x. Dan yang ketiga adalah y sama dengan 4. Bagaimana kita nak tukar daripada sama dengan kepada kurang daripada, lebih daripada, kurang atau sama dengan, atau lebih atau sama dengan? Jadi tengokkan satu persatu. Jadi untuk yang ini, cikgu akan lukiskan segi empat tertentu yang berserenjang dengan garis-garis. Okey, jadi kawasan berlorik ini ada cikgu buat segi empat di sini. Okey, segi empat pertama dengan segi empat kedua, siapa lebih tinggi, siapa lebih ataupun kurang? Jadi tengok nombor 2 adalah lebih. Dan nombor 2 itu duduk kawasan yang berlorik. Kita nak kawasan yang berlorik. Jadi dia duduk di atas. Di atas tandanya adalah lebih besar. Jadi itu saja. Kamu tengok daripada y sama dengan negatif 2x, disebabkan kawasan yang kita nak itu kawasan nombor 2. Sebab nampak tak bahawa yang berlorik itu ialah kawasan nombor 2. Termasuklah. Okey, jadi itu, jadi kawasan nombor 2 itu terletak di atau lebih besar daripada kawasan nombor 1. Dia duduk di atas. Okey, kalau kita tengok kedudukan dia tu di atas. Jadi di atas maknanya lebih besar. Jadi yang ini lah kita kata lebih besar dan sama dengan. Kenapa? Sebab garisannya garisan yang garis tak, bukan putus-putus. Jadi yang pertama adalah negatif 2 X. Jadi inilah ketaksamaan pertama. Yang kedua adalah y sama dengan x. Kalau kita lukis segi empat di atas dan kawasan bawah sekali. Okey, sekali lagi, kawasan yang berlorik itu kawasan yang segi empat yang duduk di atas. Jadi yang ini kita ubah kepada y lebih besar daripada x. Lebih besar sahaja kerana garisannya garisan putus-putus. Dan yang akhir sekali adalah kalau y sama dengan 4, kita nak ubah apa? Ini garisannya. Kita kalau kita buat segi 4 di atas dengan segi 4 di bawah, yang di bawah adalah kawasannya. Jadi kita ubah kepada y kurang daripada 4. Okay, kenapa kurang saja? Sebab garisan putus-putus. Seterusnya, soalan 3B, kita akan menggunakan teknik yang sama. Okey, jadi cikgu masih terlupa untuk melorek. Okey, itu kawasannya. Kita mulakan dengan y sama dengan 2x. Kawasan di atas adalah di sini dan kawasan di bawah kita lukis berserenjang dengan garisan tu ataupun selari dengan garisan putus-putus itu, tapi berserenjang antara each other. Okay. Jadi kalau y sama dengan 2x, kawasan mana yang berlorek? Kawasan bawah. Okey, dalam kes ni, yang ini atas, yang ini bawah. Bawah bermaksud
kurang. Jadi kita ubahlah kepada y kurang daripada 2x. Kenapa kurang saja? Sebab garisan ini garisan putus-putus. Kalau y sama dengan 1/2x adalah garisan bukan putus-putus, satu garis lurus. Jadi kita lorikkan yang ini kawasan di atas, yang ini kawasan di bawah. Yang berlorik adalah kawasan di atas. Di atas maksudnya lebih besar. Jadi di sini kita kata y lebih besar atau sama dengan, sebab tengok garisan itu garisan yang tidak putus-putus, garisan lurus betul-betul. Okay, jadi tukarkan saja kepada lebih besar atau sama dengan 1/2x. Dan yang ketiga adalah kawasan sebelah sini dan sebelah bawah. Okey, tengok betul-betul. Yang ini atas, yang ini bawah. Sebab ni garisan dia. Okey, ni lebih tinggi pada yang ini. Kan? Jadi, yang kita nak tu kawasan bawah. Sebab belorik tu di bawah. Jadi, kita akan ubah y sama dengan negatif 1/2x tambah 6 kepada y kurang atau sama dengan, sebab garisan itu garisan lurus, tidak ada putus-putus. Jadi negatif 1/2x tambah 6. Jadi 1, 2 dan 3. Okey. Seterusnya soalan C, kita dah diberikan dekat situ dua persamaan. Tapi ada dua saja. Okey, masih lupa nak tulis. Jadi y tolak x sama dengan 4 dan 2y sama dengan x tambah 4. Tapi kita tak diberikan. Okey, dan masih lagi lupa untuk melorek. Inilah kawasan dia. Okey. Jadi yang ketiga adalah yang ini. Okey, kalau garisan tu macam tu, itu adalah persamaan y sama dengan apa? Apa tu? Tengoklah sini, apa yang ada. Sini senang je. Kat sini koordinat dia 0, 3. Koordinat di sini ialah 4, 3. Koordinat di sini negatif 4, 3. Sebab itulah nama dia adalah y sama dengan 3. Y yang sama. 3, 3, 3. Sepanjang garisan tersebut. Dan kawasan yang berlorek itu, ini segi ataupun shape yang cikgu lukis di atas garisan. Yang ini berada di bawah garisan. Jadi yang kita nak yang berada di bawah. Oleh itu kita ubah kepada y kurang daripada 3. Sebab kan garisan tu garisan putus-putus. Kalau untuk y tolak x sama dengan 4, untuk menggunakan teknik kita lukis-lukis ni, pastikan subjek itu y. Okey, jadikan y bukan negatif y. Jadi dalam kes ni kita jadikan y adalah sama dengan x tambah 4. Negatif x pindah jadi x tambah 4. Dan kalau kita lukis satu segi 4 dan sebelah sana ada satu segi 4, lukisan yang melanggar kawasan berlorek adalah segi 4 yang berada di bawah garisan tersebut. Okey, jadi oleh itu kita boleh kata y tolak x kurang atau sama dengan. Okey, jadi kita ambil yang asal lah. Sebab kita kena ubah yang ini kepada tanda saja. Dan untuk ketaksamaan yang ketiga, 2y sama dengan x tambah 4. Kalau kita lukis satu segi 4 dan satu lagi satu segi 4. Satu segi 4 yang menyentuh kawasan berlorek berada di atas garisan tersebut. Okey, di atas, jadi yang ini kita kata 2y lebih besar sahaja sebab garisan itu putus-putus.
Jadi kita lebih besar daripada X tambah 4. Jadi 1, 2 dan 3 ketaksamaan seperti yang diminta. Okay, soalan D, sofa dibagi satu persamaan sahaja. Sekali lagi, belum dilorikkan lagi. Kalau saya lorikkan di sini, kita lukis satu segi empat di bawah garisan dan di atas garisan yang di atas menyentuh kepada kawasan berlorik. Jadi kita boleh ubah sama dengan kepada lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan 3/2x tambah 6. Di manakah lagi 2? Garisan ini, tengok 0, 2, 4, ini 6. Jadi mestilah sini 5. Jadi koordinat di sini contohnya adalah 4, 5. Di sini adalah 0, 5. Di sini adalah negatif 6, 5. Garisan tersebut, garisannya adalah bernama Y sama dengan 5. Kerana semua koordinat yang disentuhnya, Y-nya 5. Jadi, dan kemudian bila kita tengok kawasan, kita buat satu di atas, satu di bawah, kita akan dapati shape ini, shape yang di bawah menyentuh kawasan berlorik. Jadi di bawah, tapi ikut logik pun kamu tengoklah, nampak di bawah kan? Di bawah maksudnya kurang daripada. Okay? Dan yang terakhir, kalau garisan macam tu ialah persamaan bagi Y, persamaan macam ni ialah nilai X. Kerana yang di sini ialah negatif 4, 0. Yang di sini adalah negatif 4, 8. Sepanjang garisan ini, nilai X-nya constant, tak berubah. X sama dengan negatif 4. Dan kawasan berlorik berada di sebelah kanan. Okey, dalam kes ni susah sikit nak kata mana besar, mana kecil. Kita tengoklah nilai kat sini. Negatif 6 dengan negatif 2, mana besar? Jadi negatif 2 lebih besar daripada negatif 6. Jadi yang ini kita akan ubah kepada lebih besar daripada tadi. Lebih besar sahaja kerana garisan putus-putus. Jadi X lebih besar daripada negatif 4. Okey, jadi itu sahaja untuk soalan nombor 4.